Pada video kali ini, kami diajak oleh Bang Febri Hidayat yang bekerja di Tesora Kopi Solo Rajo Nagari Aji Dingin untuk mencoba kendaraan baru, yaitu kendaraan ATV, kendaraan sejenis motor tapi roda 4. Perjalanan kami awali dari Kebun Kopi Solo Rajo menuju ke Bukit Poncen Nagari Aji Dingin. Perjalanan kami kali ini sangat beda rasanya, karena biasanya kami menggunakan motor, tapi sekarang kami menggunakan kendaraan ATV yang biasanya hanya berada di tepi pantai. Dan sekarang bisa kita coba di daerah kita sendiri, di Nagari Aji Dingin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo. Waalaikumsalam dun sanak sadonyo. Kawan-kawan Zaki Channel sadonyo. Yes. Selamat datang di Siko. Kami Siko ada bertiga yang sedang lari di belakang layar. Selik belakang layar. Ah, itu tuh. Kini awak berada di Bukit Poncin namanya dah Zaki. Ku view-nya dan di atas ya. Langsung view-nya mahabana udah. Iko view paling mantap mana kok, yang tidak banyak orang tahu toh. Iyo, view-nya rancak. Rancak mana? Ada danau. Danau. Ada gunung dan ada gunung. Kalau tarang hari itu nampak ada gunung talang toh. Nampak dah Zaki. Apulai pakai Honda kok. Ah. Honda toh kok bang? Itulah rodanya ampe kecil kecil Honda nyo. Honda duo. Kalau ampe oto nah. Kalau ampe oto. Iya. Oto Honda lah. Iya. Jadi aku di mana bisa wak nanya iko bang? Ah, oh menawarkan iko kan? Ah, yo. Di mana wak bisa nanya Honda keren kok? Honda kok. Kini untuk adun sanak sadonyo nan suko bana menantang adrenalin nan mudo-mudo cocok bana di siko. Kawan-kawan bisa mencoba naik ATV kita di agrowisata Bukit Tabuah. ATV itu yang bisa mencari di orang. Nah, itu TV itu. Oh, TV itu beda loh. Itu ATV. Oh, pakai E. Antara Oto dan Honda. Oh, antara. Yeah. Oto dan Honda ATV. Rodanya sampai tapi tidak pakai setir. Bisa balap-balap beda. Bisa balap-balap. Bisa tikung kanan, tikung kiri. Tikung kanan, iya. Nah, dan utama mana insya Allah kita akan bisa mencubonyo dalam waktu dekat. Tunggu saja informasi selanjutnya melalui akun Tesora namanya. Di Instagram dah. Di Instagram, Instagram. Mana udah Zaki. Instagram. Jadi yo. Yang punya Instagram tak mungkin orang kini tidak punya Instagram. Ah, tidak ada dong kan? Pasti ada. Apa namanya? Twitter. 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 Instagram. Telegram. Telegram. Apa lagi? TikTok. TikTok. Ah, bisa juga cari kami di TikTok. Nah, kami ada juga akun TikTok di Tesora Coffee. Aduh juga. Aduh. Wah, yuk rancak negeri kita. Beko bisa saya cari di deskripsi di bawah itu, beko ada lagi. Iya. Beko dilampirkan deskripsi. Di deskripsi yeah. Maksudnya kita tampilkan nanti di situ link Instagram dari Tesora. Jo Solok Rajo. Solok Rajo. Jangan lupa pokoknya sana, kemari. Iko sebuah informasi, kopi Solok Rajo ku merupakan kebanggaan bukan hanya Nagari Aji Dingin, Alam Panjang, Lembah Kemanti, tapi Sumatera Barat. Sumatera Barat, alhamdulillah. Ya. Jadi kini untuk kawan-kawan sadonyo dan pecinta kopi bisa menikmati kebun kopi dengan berwisata menggunakan ATV ko. Us, mantap jalurnya iya. Sini. Tadi awak ke situ sana. Jalurnya tu alam di publish lah. Jalur itu, masya Allah, mengandak mode sepeda dan hill dong. Iya. Keren sana. Ada berapa unit kini iko dah? Kini nalah tersedia. Iko gua ada 5. 5 unit. Iyo. Ampe nanggadang-nggadang pakai iko ada cie yang ketek. Yang cie lo tu cocok untuk yang cewek. Eh. Walaupun ketek tapi bisa muat berdua deknya tu. Betul. Yang muda, yang muda. Iyo, yang muda. Iyo. Nenda nanggak takut kan jangan cangwana. Ada nang ketek kami sedia. Iyo.
larinya sama ya. Lari sama ya. Modenya yang ketek. Lambe lho. Atau capek lari ketibo juga. Nah, yo. Nah, tapi iya. Turun beko kami taruh. Kami beko kami minum kopi di mah. Orang biasa kopi di kafe, yo. Di rumah. Kami ada perhatian di sana ada yang beda dari kami di Tesora. Yo. Itu adalah salah satu kelebihan kita di agrowisata Bukit Tabuhako. Selain menikmati kebun kopi menggunakan ATV, kita paling istimewanya bisa menikmati minum kopi langsung di kebun kopi. Wah. Dengan pemandangan alam nagari air dingin nan sabana. Bana-bananyo. Oh, sabana kopi air dingin asli. Kopian namanya, Bang? Namanya Kopi Solo Rajo. Ah, Kopi Solo Rajo. Iya. Pasti tidak ada yang asing dah. Soalnya orang acak sebut Kopi Solo, Kopi Solo. Nah, ikun Kopi Solo tu. Nah, saksikan kami taruh ya. Taruh. Jangan lupa ditonton sampai habis, jangan sampai setengah-setengah. Lah, kita lanjut perjalanan gitu deh. Oke. Oke. Salam ya. Dari kami berdua. Dari abang siapa nama? Udah lah nak, orang awak udah. Apa? Oh iya, salam dari awak Udah Febri. Wah, Udah Febri. Iya. Udah bisa kenal lah beko, lihat saja aku tahu di deskripsi. Lah, kami lanjut kegiatan dulu sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah cerita kita dengan Bang Febri selaku yang mengajak kita pada kesempatan ini. Nah, bagaimana teman-teman? Ada gak yang berminat ke sini untuk mencoba kendaraan ATV? Lain lu seru sana. Mari dicoba ke siko. Nah, mari kita lanjutkan aktivitas kita. Kita gas lagi ATV-nya. Yo. Halo Pak. Oh, agrowisata Bukit Tabu ya Pak.